Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat beraktivitas. Semoga kalian semuanya selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam mengais rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Di video saya hari ini ya teman-teman, pagi hari biasa rutinitas lari-lari. Saya sekarang ada di daerah Cungkon Osuntak yang sudah dekat dengan Plaza Popcorn ya teman-teman ya. Jadi ini ya teman-teman, lurusnya jalan ini melingkar seperti ini, dan itu ada jembatan terus lurus jalan ke sana. Ternyata ini rute untuk sepeda ya teman-teman ya. Jadi terus lurus ke sana, mutar lurus jalan sepeda. Saya penasaran di sebelah sana itu ada apa. Jadi kita masih jalan ya teman-teman ya. Hari ini alhamdulillah sangat cerah sekali dan matahari pun sudah mulai terbit. Nah, ini ada jalan arah ke sana. Oh, ternyata di sini juga indah sekali loh teman-teman. Saya baru pertama kali ya jalan ke sini karena saya penasaran ada jalan yang lurusnya jembatan itu apa tidak. Nah, ternyata ini jembatannya bentuknya itu melungker teman-teman. Ini di bawah ternyata jalan yang untuk bersepeda, yang di sebelah sana itu jalan yang untuk lari-lari pagi. Nah, ini untuk bersepeda ya teman-teman ya. Jadi sangat indah sekali suasananya, dan ternyata ya teman-teman ya, dulu maaf suaranya agak serak-serak basah. Dan dulu aku pernah mengambil videonya yang waktu beribu-ribu banyak perahu itu ya teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, apa lautnya ini di sini nih madaunya. Saya baru tahu ya. Ini madau yang ada di Cungkon O di sini. Oh, berarti besok kita lari-larinya ke sini lagi aja. Soalnya tempatnya enak banget. Cungkon O waterfront. Ya.
waktu aku mengambil video itu di sebelah sana ya teman-teman. Sekarang saya sudah tahu arah jalannya. Ternyata itu kan jalan yang di sebelah sana itu kan ada kayak hutan begitu teman-teman. Jadi tertutup hutan. Nah, saya ngambil jalan samping yang ke arah jalan raya. Dekat jalan raya itu ternyata ini tembusannya di sini teman-teman. Ini adalah di Waterform Chungkwan O. Dan saya nanti kepingin nyoba jalan yang jembatan sana itu ya teman-teman ya. Karena ini juga ada arahnya ke sana tuh. Terus lari ke sana tuh. Bisa jalan ke sana tuh teman-teman. Nah, di sini udah ketemu. Ternyata indah sekali loh teman-teman. Tempat wisatanya, tempat wisata yang sangat indah, tapi gratis, tidak membayar. Airnya juga jernih sekali teman-teman. Itu mataharinya sudah mulai terbit. Ini adalah suatu oke ya teman-teman, saya akhiri dulu video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.